Sebanyak 8 kelompok dari Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI, perwakilan Kabupaten Kota Jawa Tengah beradu dalam kompetisi Selekprof FOBI 2022. Kompetisi ini berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, dan untuk menjaga tradisi. Seperti inilah keseruan kompetisi tingkat provinsi Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI di gedung pertama salah satu kelenteng di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. 8 kelompok dari berbagai daerah di Jawa Tengah tampak antusias mengikuti kompetisi olahraga tersebut yang menjadi kegiatan pertama di Kudus lantaran adanya pandemi COVID-19. Selain menjadi kompetisi, kegiatan kali ini juga menjadi ajang untuk merawat tradisi atau kebudayaan. Arjuna selaku panitia penyelenggara mengungkapkan kegiatan ini meliputi beberapa kategori, yakni barongsai tauluk wajib, tauluk tradisional kemudian bebas, serta kategori layong naga. Kegiatan ini berlangsung sejak Sabtu 24 September hingga Minggu 25 September lalu. Salah satu kelompok peserta terbaik nantinya akan dipilih FOBI Jawa Tengah untuk mewakili kompetisi di tingkat nasional yang akan berlangsung di Yogyakarta. Hari kebanggaan kita sebagai anggota FOBI, Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Sejak tank, kita akan mendekat Selekprof, yang mana nanti hasil Selekprof itu akan mewakili untuk Kesunas di Jogja. Nah, diikuti oleh 8 kabupaten kota. Dari mana aja itu? Tegal, Temanggung, Surakarta, Kota Semarang, Kota Semarang, Magelang, Kudus. Ya, harus bisa lolos untuk kejurnas.